أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah percobaan daripada aku, fitnah, dan Allah isinya pada yang besar. Subhanallah alazim. Harta menjadi dari fitrah manusia. Nak tak ada manusia yang tidak nak pada harta. Jadi masalahnya bila boleh harta, ingat ke tidak bahawa harta nikmat Allah. Kita nampak pada nikmat, tak nampak pada al-mun'im. An-ni'mah lain, al-mun'im lain. Harta yang kita dapat adalah pemberian daripada Allah. Melalui otak kita, kita berfikir cari harta. Melalui tangan kita, kita pegang cangkul, kita pegang peti pin, kita pegang serai matakar. Melalui kaki tangan kita yang bergerak ke pejabat, ke ladang, ke laut, ke sungai, kita cari harta. Bila boleh kepada kita harta, jangan-jangan kita menjadi alladhi jam'a malan wa'addadah. Wailul likulli humazah lumazah alladhi jam'a malan wa'addadah. Sebuah wail. Wail ni kata yang sumpah pun wail, neraka pun wail. Sebuah wail dicadang khusus oleh Allah kepada orang yang ipu harta. Wa'addadah, dia membilang daripada RM10 jadi RM20, dari RM20 menjadi RM30. Seronok, boleh fikir banyak. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia fikir bahawa harta ni boleh mengekalkan dia. Sebab harta banyak, aku kekal. Sehat aku kekal kerana aku harta banyak. Pengaruh aku kekal kerana aku harta banyak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebut, di antara lain, hassinu amwalakum bizzakah. Hassinu amwalakum bizzakah. Mungkin letak harta kamu yang kukuh dalam kota yang kukuh, iaitu zakat. Kita beri zakat, arti kita kukuhkan kedudukan harta kita. Kalau kita harta banyak, kalau kita mati, habis. Kalau harta banyak, orang tipu harta kita, habis. Jadi mau tak mau, harta cari sebagaimana kita cari ilmu. Bagaimana ilmu kita cari, harta juga kena cari. Tapi biar pasti harta ni tolong kita sampai akhirat. Kalau harta kita tolong setakat dunia, macam tadi lah. Ramai orang kaya masuk jail. Ramai orang kaya bankrupt. Ramai orang kaya bunuh diri. Ini semua ni berpunca daripada kita cari harta tanpa paduan agama. Nabi Muhammad SAW, di antara orang yang disebut kaya. Tetapi dia mati, dia lekat hutang di kedai Yahudi. Ya'lamu anna apa nama? Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu lil rasul. Satu saham khusus dari harta ghanimah untuk Nabi Muhammad, untuk Allah dan Rasul. Harta banyak. Tapi dia mati itu, dia terkat hutang di kedai Yahudi. Beliau dia kata, bukan apa kedai Yahudi. Bukan apa tidak kedai orang Islam. Itu masalah yang kedua. Masalah berjadi Nabi Muhammad. Malu-malu nak berhutang. Apa ni? Malu nak berhutang ke Nabi Muhammad, bukan beri saja. Itu masalah yang kedua. Tapi yang pentingnya, Nabi Muhammad termasuk dia bahawa orang kaya. Tapi dia tidak impun harta dia, bahkan digunakan harta dia untuk bekal dunia dan bekal akhirat. Mudah-mudahan apa ni, rakyat Kelantan, hak kampungnya, hak bandarnya, hak buat pelajarannya, hak buta hurufnya, laki-lakinya, perempuannya, muslimahnya, musliminya, semua bergerak untuk menderma. Dan derma ni insyaAllah di tangan alim ulama yang tidak akan khianat dengan amanah dia. Sallallahu alaihi wasallam.